Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kawan-kawan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya memotong keramik menggunakan pisau grinder. Yang harus diperhatikan, satu, mata pisau grindernya kalau keramik itu gunakan mata pisau grinder yang jenis basah. Itu kan ada dua jenis, ada kering, ada basah. Kalau yang kering itu nanti hasilnya akan pecah-pecah. Sama sebenarnya pakai yang gini juga sama pecah-pecah, tapi bisa diatasi, bisa hasilnya lebih maksimal. Oke, kita lanjut bagaimana caranya potong granit itu, cara yang benar dan hasilnya lebih rapi, kawan-kawan.